Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mei Arimbi. Buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Hari ini saya mau membuat tahu selimut. Mau tahu gimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Siapkan 4 buah atau lebih kurang 350 gram tahu putih. Saya pindahkan tahu putihnya ke dalam mangkuk. Lalu haluskan tahunya. Karena tahunya ini cukup lembut, jadi bisa dihaluskan menggunakan centong seperti ini aja, tinggal ditekan-tekan aja. Ini tahunya udah cukup halus. Masukkan 1 butir telur. Tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1/2 sendok teh garam. 1/2 sendok teh kaldu bubuk. 1/4 sendok teh lada bubuk. Agar rasanya lebih enak dan tampilannya lebih berwarna, saya gunakan 1 tangkai daun bawang. Daun bawangnya saya iris halus. Tambahkan juga 3 buah cabai merah keriting. Saya iris serong tipis. Campurkan daun bawang dan cabenya ke dalam mangkuk. Ini diaduk hingga semua bahannya tercampur rata. Kalau adonan tahunya udah tercampur rata, siapkan secukupnya kulit pangsit. Potong ke 4 sudut kulit pangsitnya seperti di video. Nah, hasilnya seperti ini siap digunakan. Selanjutnya ambil secukupnya adonan tahu, ini saya ambil sekitar 1 sendok makan. Bentuk adonannya menjadi lonjong. Ambil 1 potong cabainya dan letakkan di bagian atas. Selanjutnya letakkan adonan tahu di bagian tengah kulit pangsit. Lipat 1 sisi kulit pangsit menutupi adonan tahu seperti di video. Untuk sisi yang lainnya, pinggirannya ini diolesi dengan air tipis-tipis sebagai perekatnya. Lipat ke tengah menutupi adonan tahu juga. Lakukan hal yang sama untuk kedua sisi sisanya. Hasilnya seperti ini, lakukan hingga selesai.
Kalau semua adonan tahunya udah selesai dibungkus, panaskan secukupnya minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan tahunya. Goreng dengan api sedang hingga garing dan berwarna kuning keemasan. Nah, seperti ini udah siap diangkat dan ditiriskan. Nah, ini dia tahu selimutnya yang udah jadi. Saya mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget. Tahunya lembut dan gurih. Ada sedikit rasa pedesnya dari cabai keriting. Luarnya ini garing dan crispy banget. Ini beneran enak. Cocok juga dinikmati dengan saus seperti ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah.